billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada ruh junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada tahun ini kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa dengan bulan yang mulia yakni Ramadan. Jika kita lihat di sekeliling kita, ada saudara-saudara kita, sahabat kita, keluarga kita yang mungkin tahun lalu masih bisa ikut melaksanakan ibadah puasa, namun tahun ini tidak bisa ikut melaksanakan puasa dikarenakan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan adanya wabah virus corona ini yang menyebabkan puluhan bahkan mungkin ratusan umat muslim yang meninggal dunia. Oleh karenanya kita bersyukur pada Allah, berarti kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa dengan bulan yang mulia dan melaksanakan ibadah puasa. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat dengan kacamata tauhid, tentunya kita menyadari bahwa virus corona ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya kita menyadari bahwa hakikat kehidupan kita di dunia ini merupakan ujian dari Allah. Oleh karenanya adanya wabah ini selayaknya kita tetap fokus beribadah, kita tetap ikhlas menjalaninya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ucapan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tepatnya surah Al-Baqarah, menghadapi wabah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila telah timpakan musibah, maka kita wajib mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini menyadarkan kepada kita semua bahwa segala sesuatu itu datang dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita yakini cepat atau lambat Allah akan segera cabut, Allah akan segera hentikan yang namanya wabah virus ini. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun virus corona ini melanda dunia, tentunya jangan sampai virus ini membuat ibadah kita di bulan Ramadan menjadi melemah. Kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan bulan yang mulia ini, tentunya merasa sangat bahagia dan pasti sudah membuat agenda amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini. Selain berpuasa, tentunya amalan yang seharusnya kita lakukan yang dianjurkan yaitu tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita membaca, melihat bagaimana para sahabat, bagaimana salafus salih berinteraksi dengan Al-Quran setiap harinya, terkhusus di bulan Ramadan. Jika kita melihat Al-Aswad, beliau bisa menyelesaikan khatam Al-Quran satu kali dalam 2 hari. Begitu juga Utsman bin Affan. Utsman bin Affan tidak pernah lepas
membaca Al-Quran sampai khatam satu hari satu kali. Bahkan kita tahu ceritanya, Khalifah Utsman bin Affan bahkan meninggal pun dalam keadaan membaca Al-Quran. Lalu kalau kita melihat bagaimana Imam Syafi'i di bulan Ramadan, di luar dari melaksanakan sholat, beliau bisa menghatamkan Al-Quran dalam satu hari dua kali. Artinya selama Ramadan, Imam Syafi'i bisa khatam sampai 60 kali. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, tentunya kita harus introspeksi diri, bagaimana dengan kita? Apakah selama ini di antara kita masih ada yang hanya menyimpan Al-Quran sebagai pajangan di rumah? Nah, dengan adanya virus ini yang mewajibkan kita, bahkan di sebagian wilayah yang terkena zona merah, kita diwajibkan untuk tetap tinggal di rumah. Tentunya ketika kita lebih banyak waktu di rumah, pilihan terbaik untuk yang kita lakukan adalah membaca Al-Quran. Kalaupun kita tidak bisa seperti para sahabat, kita tidak bisa seperti salafus salih, paling tidak di bulan Ramadan ini kita bisa khatam. Selama satu bulan ini kita bisa khatam satu kali. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang bisa kita lakukan yaitu salat tarawih. Tentu kita sudah mengetahui bahwa ada himbauan dari pemerintah bahwa melaksanakan sholat tarawih itu di rumah. Sebagian dari kita melaksanakan sholat di rumah. Ini berarti bukan karena adanya wabah terus kita hentikan sholat tarawih. Di rumah juga bisa kita laksanakan. Ini kesempatan kita pada keluarga untuk tetap melaksanakan sholat tarawih berjamaah di rumah. Kalau ada di antara kita yang mungkin tidak banyak menghafal surah-surah untuk dibacakan, bisa kita sambil memegang mushaf ketika kita mengimami sholat tarawih. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya amalan yang bisa kita lakukan yaitu memperbanyak sedekah. Kalau kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Bahkan diceritakan dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan ketika bulan Ramadan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu meningkat. Bahkan sama seperti angin berhembus. Artinya kecepatan dari sedekahnya Rasulullah SAW tidak bisa dihitungkan. Rasulullah bersedekah tanpa pikir lagi, tanpa pikir panjang, tanpa banyak bicara. Rasulullah langsung bertindak, memberi apa yang dia punya. Artinya hal ini juga bisa kita lakukan. Apalagi dalam situasi saat ini, maka lebih banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Tentunya peluang kita untuk bersedekah lebih besar di bulan ini. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lainnya yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini, di tengah-tengah pandemi ini, maka kita banyak melakukan hal-hal yang baik. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Berzikir, bersedekah, apapun itu, beristighfar, yang semuanya itu menimbulkan kebaikan, itu harus kita lakukan di bulan ini, memperbanyak amalan-amalan sehingga kita bisa terus menabung amalan-amalan, memperbanyak rekening pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tujuan dari puasa ini bisa kita dapatkan, yaitu layak kita mendapatkan predikat takwa. Kita dapatkan predikat takwa walaupun dunia sedang dalam keadaan bermasalah. Akhirnya, mari kita sama-sama berdoa. Semoga Allah segera hapuskan wabah yang ada di dunia ini, sehingga puasa kita berjalan dengan aman, nyaman, sukses. Sehingga kita bisa beribadah lebih nyaman,
dan berharap mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.